Hai semua, kalau di video sebelumnya kita kan sudah menonton salah satu budaya Jepang di saat musim panas ya, yaitu pesta kembang api. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang budaya saat musim panas di Jepang, yaitu salah satu budaya Omatsuri. Nah, sedikit penjelasan, kalau budaya Matsuri itu budaya mengelilingi kota sambil membawa ornamen yang dinamakan Omikoshi. Ya seperti kurang lebih ya, seperti kayak patung hasil kreasi orang Jepang. Pokoknya ikutin terus video ini sampai akhir dan kita langsung pergi ke tempatnya. Let's go. Di kesempatan kali ini aku ditemanin sama dua orang Jepang yang akan mengantar aku ke tempat acaranya. Dan di sana selain kita akan menonton karnavalnya, kita juga akan berencana untuk hunting jajanan khas Jepang. Wah, kayaknya seru nih. Nah, setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 30 menitan dari apartemen kami, dan ini akhirnya kita sudah dekat sama lokasinya. Teman-teman, ini aku udah sampai di lokasinya. Tadi sempat naruh mobil dulu, nyari parkiran, terus ini kita udah nyampe di lokasi karnaval Matsurinya. Dan bisa teman-teman lihat di sini banyak sekali orang yang berdatangan dan banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan makanan ringannya. Kayak seperti ini, yaki soba. Dan di sebelahnya itu kayaknya makanan Korea ya. Selain makanan juga ada mainan buat anak-anak. Oh ya teman-teman, sedikit informasi, suhu cuaca hari ini kisaran 40 derajat Celcius, jadi kerasa banget panasnya. Oke, kita langsung skip aja videonya ke acara intinya, oke? Let's go. Kirain aku itu banyak yang ikut karnaval ya, ternyata enggak teman-teman. Jadi lebih dominan ke street food-nya. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Yang penting kan tadi sempat ada pertunjukannya meskipun sedikit ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga terhibur dan ada manfaatnya. Aku Tony Sakurma, pamit undur diri. Salam damai. Jamatane.